Jumpa lagi di channel Dusumi. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai bahan dongkelan kemuning lokal. Ini jenis seperti ini. Ini kiriman dari bapak saya. Kemarin dia sempat ke rumah saudara, ternyata di kebunnya ada kemuning. Ya langsung dia dongkel. Ini belum saya rapikan karena banyak yang dia nakar, banyak yang pecah. Kini Indonesia akan gergaji. Dan bentuknya seperti ini. Ini rencananya saya bentuk gayanya mungkin bisa seperti ini, tertiup angin atau miring seperti ini. Nanti kan saya potong di bagian ini aja. Kita fokuskan untuk proses pertumbuhannya dulu. Nah, ini batangnya lumayan sih. Langsung aja proses perapian di akar sama mungkin batangnya akan saya potong. Ya, untuk sementara saya potongnya segini aja dulu. Kita lihat nanti berkembang pertumbuhannya. Mudah-mudahan cepat pertumbuhan. Tinggal nanti saya akan cuci. Ini dilihat ada jamur-jamur. Sebelum proses tanam baru kita bersihkan dulu, cuci. Nanti baru kita rapikan sedikit dengan pisau yang tajam. Nah, ini sudah tadi sempat saya sudah bersihkan, cuci. Sudah kelihatan teksturnya ini seperti ini. Sudah saya diamkan tadi biar lebih kering airnya. Tinggal proses penanaman. Untuk medianya kali ini saya pakai pul pasir bangunan. Kan ada stok. Ya langsung aja kasih proses tanam ke dalam pot. Ya, demikian proses penanaman bahan kemuning lokal hasil dongkelan. Kita nanti tinggal tunggu proses pertumbuhan, mudah-mudahan sesuai yang kita inginkan. Nanti tinggal saya sungkup plastik full di sini untuk penyiram. Mungkin nanti sore ini pasirnya masih basah, mungkin nanti aja saya akan siram. Tinggal proses penyungkupan dengan plastik. Ya, demikian untuk proses kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mari kita sama-sama belajar. Nantikan video yang lain di channel Dusumi. Terima kasih.